itu menjadi bagian kalau itu dibilang sebagai kecelakaan lintas ada hal yang janggal dan lain sebagainya, sehingga dari hasil tersebut maka dilaksanakan penyelidikan. TKP-nya dua tempat, satu masuk wilayah Polres Kota Cirebon dan satu tempat berkumpulnya masuk ke Polres Kabupaten, sehingga dilimpahkanlah ke Polda. Proses berjalan, sudah dilaksanakan penyidikan, sudah dilaksanakan penelitian oleh kejaksaan, di kejaksaan juga sudah dinyatakan lengkap, proses sudah divonis oleh pengadilan, dan ini semua diungkap di pengadilan. Keyakinan hakim adalah pelaku bersalah. Semua terbuka di persidangan nanti. Persidangan dibuka. Kemudian di pengadilan negeri tidak cukup, dia banding di pengadilan tinggi, dan sampai demikian halnya sampai ke kasasi. Dan tidak hanya cukup di kasasi, yang mungkin belum diketahui teman-teman sekalian, bahwa tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu, juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999. Di mana salah satu syaratnya, dia membuat pernyataan, 7-7 membuat pernyataan sendiri, salah satunya menyatakan poinnya adalah dia mengakui kesalahannya. Dan merasa menyesal atas perbuatan tersebut karena merugikan pihak keluarga korban maupun keluarganya sendiri. Itu bagian yang utuh dan gerasinya ditolak. Oleh gerasinya ditolak. Menarik ini. 7 tersangka kasus tersebut sudah ajukan gerasi ke Presiden pada tanggal 24 Juni 1999 dan gerasi tersebut ditolak oleh Presiden. Kasusnya terjadi 2016, garasi diajukan tahun 1999. Kok bisa? Ada apa ini? Sebelum kasus terjadi, garasi sudah diajukan. Kasusnya 2016, garasi diajukan tahun 1999. Coba kita putar ulang videonya. Pernyataan dari Pak Sandi yang mengatakan gerasi diajukan 1999 pada tanggal 24 Juni. Tersangka yang terlibat kasus tersebut, ada 7 orang itu, juga mengajukan gerasi kepada Presiden. Sudah mengajukan gerasi kepada Presiden. Pada tanggal 24 Juni 1999.